Hai Bunda, seiring bertambahnya usia anak, maka akan semakin banyak kemampuan yang bisa dipelajari, mulai dari belajar tengkurap, merangkak, bicara, hingga berjalan, termasuk belajar membaca dan berhitung. Mengutip laman Parents Education, mengajarkan anak membaca bisa dimulai dengan membacakan buku untuk si kecil. Teknik ini bisa membuat anak mempelajari tentang bahasa. Pada buku anak juga terdapat gambar yang lebih bisa dicerna anak karena perkembangan otak anak lebih dulu berkembang untuk kemampuan visual. Laman US News juga menuliskan bahwa penelitian menunjukkan membacakan buku untuk anak usia 9 bulan bisa memberikan perkembangan membaca anak. Biasanya, anak mulai bisa belajar membaca ketika mereka memasuki usia prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Lalu mengenai berhitung, Bunda bisa memperkenalkan si kecil tentang angka ketika dirinya berusia 12 bulan. Bunda bisa menanyakan mereka hal yang simpel seperti jumlah kancing baju atau belajar berhitung lewat lagu. Waktu yang tepat untuk belajar berhitung adalah sebelum anak masuk TK, namun bisa dilakukan ketika anak sudah masuk kelas 4 atau 5 SD. Jadi sebaiknya ajarkan anak untuk membaca dulu dengan cara membacakan buku kepada anak, disesuaikan dengan kemampuan perkembangan anak.